selamat pagi. Masih tentang seputar spare part ya, tentang spare part, bahas spare part di kendaraan Mitsubishi. Kali ini saya akan membahas sebuah kampas kopling ya teman-teman, kampas kopling dari mobil L300 dan Kuda. Ternyata itu sama, ternyata sama dan ada bedanya. Selain beda harganya, itu ada beda juga di barangnya ya. Jadi ini saya mau memperlihatkan perbedaannya. Ini punya kampas koplingnya Kuda dengan kodenya itu MN107645. Ini harganya 1.300.000. Mahal ya, lumayan. Sedangkan ini punyanya L300 dengan kode KM001189. Kalau ini harganya 680 sudah dapat ya. Ini asli semua, ini semua ya. Kenapa sih kok beda? Satunya 1.300 dan satunya cuma 680. Nah, ternyata seperti ini. Setelah kita buka, jadi kampas ini identik biar lebih kuat daripada yang pendek sebagai penahannya ya. Oke, cukup lumayan perbedaannya. Tapi kalau di sini biasanya kita menggunakan punyanya Kuda. Kenapa kita gunakan punya Kuda? Karena nanti menghindari kalau ada komplain. Jika nggak bisa, karena itu yang seperti punya yang Kuda ya. Ini semua cukup saran saja. Kalau menggunakan yang terjalur juga nggak apa-apa ya, cukup bagus juga. Kalau mau menggunakan yang kita ya malah lebih bagus lagi. Jadi mungkin itu saja penjelasannya. Saya cukupkan saja sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.